Timnas Indonesia U22 mengalahkan Filipina dengan skor 3-0 pada laga pertama grup A SEA Games 2023 cabur sepak bola di Olympic Stadium Phnom Penh. Gol kemenangan dicetak oleh Marcelino Ferdinand jelang babak pertama usai. Sementara dua gol lainnya dilesatkan oleh Muhammad Fajar Faturrahman dan Irfan Jauhari. Usai dikalahkan telak oleh Timnas Indonesia, akhirnya pelatih Timnas Filipina Rob Kier buka suara. "Hari ini laga sangat berat buat kami. Tidak ada keraguan, Timnas Indonesia U22 selaku jadi lawan yang berat," kata pelatih Filipina Rob Kier. Dari statement di atas menyatakan bahwa Filipina pun sudah mengakui kehebatan Timnas Indonesia di bawah pelatih Indra Sapri. Tentu ini jadi modal bagus buat anak asuh Indra Sapri untuk maju ke semifinal. Berikutnya, Timnas Indonesia diketahui akan berhadapan dengan Myanmar. Semoga Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang baik pada SEA Games tahun ini.